Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menyajikan video yang spesial buat para pemirsa YouTuber sekalian. Apa dia? Nah, jadi saya akan menyajikan video spesial trip report. Jadi saya akan melakukan perjalanan dari Kota Medan, Sumatera Utara menuju Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi perjalanan ini saya akan menumpangi bus PT Antar Lintas Sumatera. Jadi mungkin perjalanan ini membutuhkan waktu 4 hari ya. Jadi saya akan membagikan video ini menjadi beberapa part. Dan bagaimana sih perjalanan saya pada kali ini? Ikuti video saya terus ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, mari ikut saya. Nah, ini ALS Topin 389 Medan Surabaya Jember. Ini ekonomi. Wah, ini ALS terbaru ini, Avante H7. Pertama di Sumatera. ALS 331. Ini trayek Kota Nopan, ini ekonomi Avante H7. Wah, paten lah. Dan setelah saya bertanya kepada loket, dan ternyata saya akan pergi ke Solo bersama bus yang ini, PT Antar Lintas Sumatera Nopin 278. Nah, ini nampaknya bodinya bodi tuek ya. Ini mesin cooler. Mudah-mudahan lancar nih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah bus yang akan saya tumpangi menuju Solo, Jawa Tengah. ALS 278 Mercy Cooler Jahat 1521. Ini adalah tampilan eksteriornya. Tua-tua keladi. Udah tua tetap masih kuat nih. Saya berangkat, aduh, jadi di loket saya bertemu dengan Bang Sabda Panjaitan Channel. Nah, jadi Bang Sabda Panjaitan Channel ini YouTuber asli dari Kota Medan. Bukan asli sih, pendatang. Oh, pendatang. Ya. Tapi kan kebanyakan kontennya bus-bus dari Medan nih semua. Jadi jangan lupa subscribe channel Bang Sabda Panjaitan Channel ya.
Berhenti perdana di rumah makan, di rumah makan Minang Jaya di Desa Petatal, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Kalau nggak salah sekitar beberapa menit lagi udah sampai di
kisaran. Jadi saya di rumah makan ini hanya sekedar membeli nasi bungkus dan air mineral, karena sejak dari rumah tadi saya sudah membawa bekal lauk ya, jadi saya hanya membeli nasi dan air putih saja, air mineral saja. Rumah makan Minang di daerah Petatal, Kecamatan Pelawi, Kabupaten Batubara. Inilah merupakan perhentian pertama di rumah makan di perjalanan saya kali ini. Kisaran Masjid Raya Ahmad Bakri, Kisaran. Naik kota Kisaran. Selamat jalan dari Kisaran. Simpang Kawan. Gelap. Blong, terus blong. Rantau perapat. Kita memasuki kota Rantau Perapat. Selamat datang di Rantau Perapat. Rantau. Ayo, rantau. Lintas kota Pinang, Gunung Tua. Oke, sekarang saya berada di Padang Lawas Utara, ini di daerah Gunung Tua, jadi sedang istirahat, sarapan, dan sholat. Ini dia bus LS278. Nah, kita selanjutnya akan menuju Pekanbaru, Kabupaten Palas. Kalau lurus ke Bandara Aigodang, ke Padang Sidempuan juga. Mudah-mudahan perjalanan lancar semuanya, amin. Berangkat dari Masjid Al-Falah Gunung Tua. Lintas Gunung Tua, Pekanbaru. Ini mau ke arah Pekanbaru.
Bahal. Nyolar. Loh, kenapa? Oh, sini. Nyolar yang kedua di apa ini? Desa Binanga, Kabupaten Padang Lawas. Nyolar yang kedua nih. Yang pertama di daerah Tanjung Merawa tadi malam. Nyolar 550.000, 106 liter. Sampai di loket resmi ALS Sibuan. Oke, sekarang saya berada di loket ALS perwakilan di Sibuan. Jadi di sini berhenti menaik menurunkan penumpang ya. Jadi ini adalah bus yang saya tumpangi. Nopin 278. Berangkat dari Sibuan. ALS Cilisi Buhuan. Di daerah Rokan Hulu, Riau. Sehingga di loket ALS Dalu-Dalu di Tambusai, Rokan Hulu, Riau. Dari loket Dalu-Dalu. Masuk daerah Pasir Pangaraian, Rokan Hulu, Riau. Di jalan lingkar Pasir Pangaraian, berarti ini jalan shortcut, jalan motong.
daerah mana ini ya. Oke, kita baru siap nyolar. Rupanya masih di Kabupaten Kampar, Riau. Yang ketiga, nyolar. Melewati Jalan Sukaramai, suram. Ini daerah Kampar, Riau. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai di Kota Pekanbaru. Masuk di Kota Pekanbaru nih. Kalau melihat jam sekarang sudah jam 6 ya, ada jam 6 sore. Artinya semenjak dari Medan kemarin 23 jam perjalanan sampai masuk Kota Pekanbaru. Ketemu bus Handoyo. Bus Handoyo dari Jawa ini. Sama di depannya ada juga itu. Ketemu bus Sempati Star. Hah? Iya, ini semalam. Sempati Star. Oke, kita masuk terminal BRPS Bandar Raya Payung Sekaki. Oh, ada bus PMS juga tuh. Kita masuk terminal BRPS Bandar Raya Payung Sekaki. Udah sore jam 6. Lalu kita lihat banyak bus di sini. Ini loket NPM. Almasar. Ini PT Rapi. Ini dia Rapi Pekanbaru di BRPS. Ini napin-nap ya. Madrid. Ini ALS. Kita singgah dulu sebentar. Oke. Selamat datang di terminal BRPS Pekanbaru. Oke, jadi saya sudah tiba di terminal Bandar Raya Payung Sekaki atau disebut BRPS. Nah, jadi saya tiba di sini jam 6 sore, kira-kira pukul 6 sore. Itu berarti 23 jam dari Medan. Nah, jadi saya mau istirahat dulu di sini ya. Mau makan-makan dulu sejenak, mau buang air atau segala macam lah ya. Terminal BRPS.